Satu kajian berkaitan pembinaan sistem solar terapung di Empangan Duren Tunggal Melaka akan dilaksanakan oleh Syarikat Air Melaka Berhad SEMB bersama sebuah syarikat swasta. Ketua Pegawai Eksekutif SEMB, Dato' Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, kajian itu bertujuan untuk mengenalpasti keperluan sistem solar di empangan itu yang dijangka dapat menjana lebih 150 MW tenaga membabitkan kawasan seluas 600 ekar. Antara kajian yang akan dilakukan adalah kajian kualiti air dan keselamatan dalam memastikan pembangunan tersebut tidak memberi impak negatif kepada kualiti air. Sekiranya kajian berhasil dan pembinaan dilaksanakan, ia menjadikan Melaka sebagai negeri perintis projek tersebut. Sebelum ini, SEMB sudah pun menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama syarikat tersebut. Kajian dijangka akan mengambil masa selama 12 bulan sebelum sebarang pembinaan dapat dilaksanakan. Thank you.